Jadi dia berbuat ya. Kantor Kemenag Jene Ponto gelar sosialisasi penguatan moderasi beragama terhadap ASN. Moderasi beragama salah satu modal yang perlu dimiliki oleh setiap ASN Kemenag agar dapat menjalankan peranan sosial di tengah masyarakat. Kegiatan ini adalah program yang digencarkan sejak tahun 2021 yang merupakan program prioritas Kementerian Agama RI. Olehnya itu, kantor Kementerian Agama kembali kegiatan dan menjadi sasaran aparatur sipil negara. Dengan jumlah peserta 43 orang terdiri dari ASN Kemenag yang berkantor di kabupaten. Satu orang utusan dari 11 kuah kecamatan, KUR TU pada MAN MTS, negeri, serta utusan dari satu tenaga pendidik pada setiap MIN di Kabupaten Jene Ponto. Turut hadir dalam kegiatan Kepala Kanwil Kemenag, Kepala Kantor Kemenag, Kasubag TU dan Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Kepala Kuah Kecamatan. H. Saharudin dalam sambutan penerimaan mengucapkan terima kasih atas kehadiran Kakanwil serta mengajak para peserta penguatan untuk menjunjung tinggi Kebhinneka Tunggal Ika dan mari bermoderasi beragama dengan baik sesuai apa yang diharapkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, serta memohon petunjuk dan arahan agar kami di Kabupaten Jene Ponto lebih memaksimalkan atau memasyarakatkan program prioritas Kementerian Agama. H. Khaironi dalam sambutannya yang menggunakan waktu sekira setengah jam menguraikan panjang lebar terkait apa arti moderasi dan bagaimana moderasi beragama. Moderasi beragama dengan mengedepankan toleransi, kesetaraan dan kerjasama nilai dasar ini menjadi bagian penting dari upaya mengembangkan moderasi beragama, salah satu modal yang perlu dimiliki oleh setiap ASN Kemenag agar dapat menjalankan peranan sosial di tengah masyarakat. Urai H. Khaironi. Diakhiri uraiannya menegaskan untuk tetap mengamalkan waltakun minkum umatun yad'una ilal khairi wa yamuruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun, yang maknanya berisikan perintah agar orang-orang mukmin untuk berbuat ma'ruf atau kebaikan yang sesuai syariat dan akal sehat serta menjauhi dan mencegah perbuatan munkar, yaitu segala perbuatan yang dianggap tidak baik oleh syariat dan akal sehat. Mereka yang menyeru kepada kebaikan itu merupakan orang-orang yang beruntung dan akan mendapatkan ridho Allah dan surganya. HF, demikian laporan Muhammad Ali dari tim Celebes Magazine memberitakan. Sekali lagi, sekarang dan terakhir, mohon Bapak Ibu untuk memberikan arahan dan petunjuk kepada kami semua dalam rangka bagaimana pasien yang ada di Departemen Kursus mampu berkerja, mampu melakukan kegiatan kita rasa dari sesuai dengan petunjuk yang ada. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.